Anda tak ada Astrotita Ultra? Jangan risau, kumpul-kumpul trading boleh membantu anda. Caranya deposit saja dan tunggu selama 5 minit dan anda akan boleh berdagang. Anda nak berjaya, dah mampu untuk memiliki Astrotita Ultra. Tetapi anda mampu tengok saja orang lain pakai Astrotita Ultra. Jangan risau, anda hanya perlu join kumpul-kumpul trading dan kami akan... Ish, tak habis dengan iklan trading je. Orang nak tengok video pun tak senang. Oh. Anda nak berjaya, caranya deposit saja dan tunggu selama... Lagi sekali Samsung buatkan saya jadi tak senang hati bila diorang keluarkan flagship terbaru diorang iaitu S22 Ultra. Dalam 4 bulan juga saya berlawan dengan diri saya untuk tak beli S22 Ultra, tapi disebabkan banyak sangat iklan S22 Ultra, saya pun mengalah dan terjadilah video ni. Jadi ini adalah review dari kami untuk S22 Ultra ni walaupun dah lambat. Ini adalah kotak S22 Ultra yang makin mengecil dari tahun lepas. Di hadapan dia tertera simbol S yang sederhana dan dekat belakang simbol tu ada nombor 22 yang besar. Di bawah dia tertera perkataan Galaxy S22 Ultra. Di sisi kanan tertera perkataan Samsung, manakala di sisi kiri pula tertera perkataan Galaxy S22 Ultra. Di sisi bawah pula tertera IMEI code dan juga varian untuk telefon ni. Di sisi belakang pula memang kosong dan Samsung tak ada highlightkan spek yang penting untuk telefon ni. Note untuk Samsung, saya harap lepas ni korang tunjukkan spek yang ada untuk telefon ni, terutama sekali untuk chipset. Sebab user tak akan tahu sama ada telefon ni menggunakan chipset jenis apa dan ada seller sendiri tak tahu dia jual telefon ni chipset jenis apa. Jadi better korang displaykan spek chipset supaya bakal pembeli tak rasa ragu-ragu. Okey, kita move on kepada unboxing. Benda pertama yang kita akan dapat adalah telefon S22 Ultra. Lepas tu kita akan dapat kotak kecil yang ada SIM injector tools, USB cable type C ke type C dan juga user guide beserta warranty card. Untuk display S22 Ultra, dia menggunakan panel jenis Dynamic AMOLED 2x yang bersaiz 6.8 inci W Quad HD Plus resolution. Telefon ni support refresh rate sehingga 120Hz, tapi sayangnya telefon ni tak ada sebarang screen protector. Warna yang dihasilkan di telefon ni cukup vibrant, vivid dan memang terang. Untuk kecerahan, S22 Ultra boleh mencecah sehingga 1750Hz. Ini adalah screen yang paling terang sekali saya pernah guna. Jadi untuk safety mata, lebih baik korang buka features adaptive brightness supaya dia dapat control brightness mengikut keadaan. Bercakap pasal dagu dengan bezel di smartphone ni, saya rasa memang tak ada benda nak dicakapkan sebab memang dah perfect dah. Untuk design telefon ni, dia tak nampak macam Samsung S series yang sebelum ni, di mana telefon ni lebih nampak kepada Note punya series. Sebenarnya ni dah kira Note punya series sebabnya dekat bawah telefon ni ada tempat letak S Pen. Dan kalau korang tengok S series yang sebelum ni, kebanyakannya bentuk dia petak dan permukaan bawah dan atas ni memang flat. Bercakap pasal bentuk petak di S22 Ultra ni, kalau korang pegang telefon ni, sebenarnya memang tak selesa sebab bucu dia memang tajam untuk sebuah smartphone. Dan bercakap pasal kedudukan kamera, dia sama je dengan kedudukan S22 Ultra, tapi setiap lens adalah berasingan. Kamera bump di telefon ni agak besar, jadi kalau letak tempat rata, korang faham-faham je lah apa yang jadi. Nak tak nak, korang kena beli cover untuk telefon ni. Warna di telefon ni ada 4 warna masa awal-awal dilancarkan pada bulan Februari, iaitu Phantom Black, White, Burgundy dan Green. Ada je warna tambahan yang lain, tapi secara jujurnya saya cakap kesemua warna yang S22 Ultra produce, kesemuanya memang cantik. Jadi untuk warna ni saya memang tak ada komplain. Kalau korang pilih apa-apa warna, memang tak ada cacat sebabnya semuanya lawa. Ni pun salah satu sebab kenapa saya beli S22 Ultra. Jadi shout out untuk Samsung buat design yang macam ni. S22 Ultra ada 3 varian, iaitu 8GB RAM dengan storan 128GB ROM, manakala untuk 12GB pula terdapat 2 storan yang berbeza, iaitu 256GB ROM dan 512GB storage. Telefon ni dia tak ada slot untuk SD card, dia cuma ada 2 slot untuk SIM card saja. Jadi saranan saya adalah korang elak membeli varian 128GB ROM sebabnya korang akan download banyak benda dan update akan memakan banyak storage. S22 Ultra menggunakan antara muka One UI version 4.0 berserta Android 12. Untuk aktifkan dark mode, korang hanya perlu pergi ke setting, display dan korang akan nampak option untuk light mode dan dark mode. Manakala untuk tukar warna screen di telefon ni, korang hanya perlu pergi ke display, screen mode dan ada option iaitu vivid dan natural. Antara dua option di sini, lebih baik korang kekalkan vivid daripada natural sebabnya natural akan membuatkan warna jadi warm dan suram. Macam yang korang tahu, telefon ni menggunakan 120Hz. Kalau korang nak tukar ke 60Hz, caranya korang masih lagi perlu pergi ke display, lepas tu tap motion smoothness dan korang akan nampak dua mode di sini. Kalau korang select standard, dia akan tukar ke 60Hz saja dan battery life untuk S22 Ultra bertambah lagi jimat. Kalau korang nak telefon ni kekal 120Hz, korang hanya perlu select adaptive. Untuk setting ni memang takkan menjimatkan bateri, tetapi korang tak perlu nak risau sebabnya dia takkan kekal 120Hz sepanjang masa. Kalau korang tak buat apa-apa aktiviti, dia akan turun sehingga 1Hz. S22 Ultra ada digital RAM up to 8GB RAM. Caranya pergi ke setting, battery and device, tap memory dan korang akan nampak RAM plus. Saya tak ada sebab nak pakai digital RAM sehingga 8GB sebabnya 12GB RAM fizikal yang ada pada telefon ni dah memadai. Kalau korang rasa annoying dengan button nampak macam power button tapi bila tekan dia terkeluar Bixby, jangan risau, korang hanya perlu pergi ke setting, advanced features, lepas tu tap side key, korang hanya perlu tap power off menu dan automatically button yang kecil ni
dah jadi power button. Masa saya dapat S22 Ultra, saya tak berapa nak suka sangat pakai S Pen sebabnya saya memang tak berapa nak minat dengan Note series sebelum ni. Tapi bila dah start godek-godek cara nak pakai S Pen ni, sebenarnya tak susah mana pun nak pakai S Pen ni, dan agak cool juga bila dah mahir pakai S Pen. Kadang-kadang rasa macam Harry Potter pun ada bila pakai S Pen. S Pen ni apa yang saya boleh kata agak responsif juga. Katakan kalau tercicir S Pen, korang tak perlu nak panik sebabnya dia akan keluarkan warning bahawa S Pen korang tertinggal. Asalkan korang turn on features warn if S Pen is left behind. Kalau korang turn off features ni, memang tak ada apa-apa warning yang akan keluar berkenaan S Pen ni. Korang boleh menulis S Pen di YouTube ataupun platform lain asalkan korang turn on features S Pen to text. Untuk guna S Pen di YouTube, korang boleh klik sekali untuk play dan pause video. Kalau rasa nak jadi Harry Potter, apa yang korang perlu buat ialah isyarat ke kanan untuk next video, isyarat ke kiri untuk previous video. Sebelum korang nak buat apa-apa isyarat, pastikan klik sekali di button kecil S Pen ni. Untuk volume up dengan down, korang hanya perlu klik sekali dan jangan lepaskan button tu dan buat isyarat atas ataupun bawah. Lepaskan button kecil tu kalau dah rasa puas dengan volume yang ditetapkan. Kalau korang nak buka kamera menggunakan S Pen, memang boleh. Caranya perlu klik sekali selama 1 saat dan dia akan buka kamera. Klik 2 kali untuk tukar kamera belakang ke hadapan. Klik sekali untuk tangkap gambar. Manakala untuk isyarat kiri dan kanan untuk tukar kamera mode. Dan saya rasa features ni bagus juga bila nak tangkap gambar ramai-ramai. Saya memang galakkan korang pakai screen protector sebabnya saya takut S Pen ni akan mencalarkan screen S22 Ultra yang korang ada. S22 Ultra ada water resistant IP68 dan dust resistant. Telefon ni boleh masuk dalam air sehingga 1.5 meter selama 30 minit. Tapi tolong jangan push lebih dalam lagi atau lebih lama lagi. Untuk fingerprint S22 Ultra, dia menggunakan ultrasonic. Memang standard untuk Samsung akan gunakan benda ni dekat flagship diorang sejak S10 Plus. Fingerprint dia agak sensitif juga sebabnya kalau korang tersentuh sikit jari yang korang register untuk fingerprint, dia dah unlock terus telefon ni. Untuk face recognition memang tak ada apa benda yang boleh dikatakan sebabnya memang laju. Speaker S22 Ultra ada dua, satu di bahagian bawah di antara USB port dan S Pen, dan lagi satu speaker di bahagian atas yang ada di atas kamera hadapan dia. Telefon ni dia ada Dolby Atmos. Memang saya suka dengan Dolby Atmos, tapi untuk kualiti speaker di S22 Ultra ni, dia agak kurang sikit berbanding flagship tahun lepas iaitu S22 Ultra. Untuk performance memang saya tak ada benda nak cakap, melainkan memang puas hati. Untuk chipset, akhirnya saya dapat merasa chipset Snapdragon di flagship Samsung iaitu Snapdragon 8 Gen 1. Samsung sebelum ni pernah cakap nak collab dengan AMD untuk Exynos, tapi Exynos yang latest ni memang teruk juga. In fact, dia rasa macam mid-range. Kalau nak tahu korang dapat Snapdragon atau Exynos, korang main PUBG dan tengok setting dia. Kalau dapat setting yang memang top semuanya, maknanya tu memang Snapdragon. Tapi Snapdragon ni ada overheat issue sikit. Saya ada baca beberapa artikel yang mengatakan salah Snapdragon tu sendiri. Tapi Samsung dah install satu benda untuk mengurangkan overheat ni. Tapi apa pun, untuk gaming masih perform juga sebabnya semua boleh dapat grafik yang paling tinggi. Untuk bateri dia standard saja iaitu 5000 mAh. Untuk ketahanan bateri dia kurang tahan sikit berbanding S21 Ultra, tapi masih okey juga sebabnya korang takkan rasa bateri dia cepat habis. Untuk bab charging, yes, telefon ni support 45W, tapi lebih baik korang beli charger 25W saja sebabnya perbezaan charging time dari 0% hingga 100% cuma ambil perbezaan 4 hingga ke 6 minit saja. Dan S22 Ultra mempunyai wireless charger sehingga 15W. Untuk kamera, kita ada 5 kamera di telefon ni, 4 kamera di belakang dan 1 kamera di hadapan. Kamera belakang menggunakan 108MP f1.8 untuk kamera utama, 12MP f2.2 untuk kamera ultra wide, 10MP f4.9 kamera telephoto yang boleh zoom sehingga 100 kali dan 10MP f2.4 kamera telephoto yang boleh zoom 3 kali. Manakala di bahagian hadapan pula menggunakan 40MP f2.2. Semua spek kamera yang ada di S22 Ultra sama saja dengan S21 Ultra, tapi disebabkan penggunaan chipset yang lain, jadi processing image pun lain. Macam yang saya pasang gambar, S22 Ultra ni nampak warm dan detail dia okey, cuma kalau melibatkan skin tone dia tak nampak senatural macam S21 Ultra. Tapi kalau melibatkan detail, S22 Ultra lagi superior dari S21 Ultra. Untuk video recording, telefon ni mampu merekod sehingga 8K video dengan 24fps dan ada EIS. Harga untuk S22 Ultra yang paling rendah adalah RM5099 untuk varian 8GB RAM dengan storan 128GB ROM. Manakala untuk varian 12GB RAM dengan storan 256GB ROM adalah RM5,499. Dan varian yang paling tinggi untuk telefon ni adalah 12GB RAM dengan storan sebesar 512GB ROM dengan tanda harga RM5,899. Tapi korang kena sediakan extra budget untuk casing dengan charger sekali sebab untuk flagship Samsung memang tak akan provide dua benda ni. Jadi sampai sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen selepas korang dah tengok video ni.